Jadi hari ini kita akan berenang-berenang, lama sih berenang bersama Pogur Penjas. Si mau juga nih. Bisa. Oke, cabut. Boleh enggak? Dari mana nih? Dari kota, Bang. Dari kota ya. Tapi jalannya enggak ada apa-apa gitu. Lancar, aman. Cuacanya bagus ya. Cuacanya bagus. Berdua apa berhubungan? Berdua aja. Ini dalam rangka interview pagi, Bang. Betul, memang suasana pagi kalau di Lubang Buaya memang bagus. Karena nomor satu alamnya, nomor dua ya karena dia punya lautnya lagi tenang. Jadi kalau untuk alamnya yang bagus itu alam di daratan apa di dalam dasar lautan? Betul. Jadi ini supaya yang kita di sini jelaskan, saudara-saudara, alam bawah ini memang bagus sekali, keindahan alam bawahnya. Ya, jadi pengunjung-pengunjung dari Jakarta, dari luar negeri itu ingin lihat alam bawah lautnya. Dia punya terumbu karang, ikan-ikannya udah jinak. Ada ikan satu itu namanya ikan dora, terus ikan kadokong. Oh, ah, ada itu kalau jenis ikan-ikan itu. Jadi kalau untuk mau kita lihat secara langsung harus pakai kacamata atau manual aja untuk ya, betul. Gitu. Bagusnya kita pakai kacamata. Hanya alat snorkeling itu yang bagus. Oh, snorkeling namanya. Ya, bagus. Apalagi ada kamera, istilahnya namanya kamera apa tuh? GoPro. Yang ya. Untuk air itu, untuk air itu. Untuk kita nyelam sambil ambil gambar. Itu yang bagus. Terus di sini ada karang-karang unik itu yang istilahnya tiangnya kecil. Akarnya kecil. Oh, pohonnya besar. Pohonnya besar sekali, dia rimbun sekali. Itu ada di Lubang Buaya Morela. Bisa ya akarnya bisa tahan untuk
batang yang sebesar itu sudah gitu. Yang di uniknya. Itu karena uniknya itu. Terus ada satu karang juga istilahnya karang piring. Karang piring. Iya. Disusun sama kayak apa piring-piring di rak gitu. Itu sengaja disusun apa udah dari sononya sudah disusun? Tidak, itu udah dari sononya. Itu karang itu udah dari sononya. Nah, kalau ini Pak Uding, ini penjaga sekolah di SD Kalatiri.